Negara Kertagama menyebutkan Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanegara juga muncul dalam prasasti Penanggungan pada tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya dinikahi Dara Petak pada tahun 1293, maka Jayanegara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahnya diwakili oleh Lembusora yang disebutkan dalam prasasti Penanggungan menjabat sebagai Patih Daha.